Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wattin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita cintai dan yang dimuliakan Allah, kepada seluruh guru-guru kita, para alim, para ulama, wabil khusus guru kita Al-Habib Uwais, Al-Habib Mustafa Iqbal, Habib Taufik, dan kesemua yang hadir yang tidak bisa kami sebut satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada para guru, para sepuh, bini sepuh, jajaran ketakmiran Masjid Baitur Rahman, dan kesemua para pecinta majlis duha, para pecinta majlis burdah, para pecinta kajian di Masjid Agung Baitur Rahman yang sangat kami banggakan, rahimakumullah. Alhamdulillah, mengawali majlis kita pada pagi hari ini, kita ucapkan panjatan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan nikmat-nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu agung, berupa pembangkit semangat yang kuat di dalam hati melangkahkan kaki menuju ke rumah Allah, memenuhi panggilan-panggilan hati, panggilan-panggilan Allah, melaksanakan kebaikan-kebaikan, waf'alul khairah, memenuhi suruhan Allah yang berbunyi waf'alul khairah, dan kerjakanlah kebaikan-kebaikan. Insyaallah perkumpulan kita, pertemuan kita pada pagi hari ini, khususnya setiap Ahad duha, merupakan bagian daripada kebaikan-kebaikan yang akan mengantarkan kita insyaallah menjadi orang yang baik di dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, melanjutkan bacaan kitab Akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ittihadu yurisul quwwah. Persatuan itu dapat menumbuhkan kekuatan, dapat melahirkan suatu kekuatan. Yuhka, diceritakan anna rajulan lahu aulad, diceritakan bahwasannya ada seseorang yang memiliki beberapa anak. Wong-wong pengen niku anake akeh-akeh, gini apa nggih? Pendamelan kadang boten jelas. Artinya boten jelas niku tidak ada pekerjaan tetap, serabutan. Tapi orang dulu punya keyakinan, tawakal yang penuh. Wis pokoke kawin duwe anak, mangan apa jari Gusti Allah. Sehingga anaknya orang dulu itu banyak, banyak. Karena dia yakin ada jaminan dari Allah. Beda wong sakniki to, Lur. Cara pendamelan jelas, setiap bulan dapat gaji. Bahkan maaf,
ya, yang sudah jelas gajinya ditanggung pemerintah, jelas besar, cukuplah jika dibanding orang-orang yang rezekinya tidak tetap setiap harinya, tapi kadang punya anak dua wis abot, alasan pendidikan mahal. Adung wong bengen, ibu-ibu kita ini, ibu-ibunya jenengan ini, ya orang tua kita minimal anaknya 3-4, okay. Yang dua jarang, anaknya orang dulu itu banyak, anaknya orang sekarang dua saja sudah cukup. Iku biyen kadung nambiah ruwet. Itulah kalahnya kita di sana dengan orang-orang dahulu, ya. Tawakalnya luar biasa, sandarannya, gantungannya kepada Allah itu luar biasa sekali. Makanya dalam urusan akhirat itu kita harus mencontoh, meniru daripada orang-orang terdahulu. Tapi kalau urusan dunia, merek-merek baru, nyari yang terbaru. Semakin baru, semakin modelnya lebih bagus, kualitasnya lebih baik. Nah ini orang termasuk orang dulu, anaknya banyak. Ya, anaknya banyak. Walamma garuba huduru ajalih, tatkala atau ketika mendekati ajalnya, ya, ketika mendekati ajalnya, da'ahum, yugo-yugo niki sedaya dipanggil, dikumpulkan. Dikumpulkan oleh orang tua. Sama seperti dulu Nabi Ya'qub, ketika merasa ajal sudah dekat, dia kumpulkan anak-anaknya. Tapi Nabi Ya'qub tidak ngomong tentang dunia untuk anak-anaknya. Irom besok mangan paran le. Tidak. Tapi Nabi Ya'qub mengatakan, ma ta'budu namim ba'di. Nanti sepeninggalan ayah, apa yang akan kamu, siapa yang akan kamu sembah? Apa tetap sirah milu dialani bapak? Ikut seperti bapak menyembah Allah atau sebaliknya, dunia yang akan kalian sembah. Nabi Ya'qub, sekarang yang dipikirkan kerja, makanan, ya hidup. Anak-anaknya ini dikumpulkan, ya. Setelah terkumpul, wa'ata kullu wahid minhum huzmatan minar rimah. Lalu laki-laki tersebut yang sudah mendekati ajalnya memberikan kepada setiap salah satu dari mereka anak-anaknya satu ikat kayu ya, atau tombak, satu ikat, taruhlah 10 diikat menjadi satu, dikasih, dipegangi satu-satu dari sekian banyak anaknya. Kemudian orang tersebut amara bikasriha, memerintahkan kepada masing-masing anaknya yang sudah memegang ikatan tongkat tersebut atau kayu tersebut, memerintahkan kepada anak-anaknya untuk mematahkan sekaligus. Satu persatu mereka mempraktekkan, wah tidak mampu, sudah sekuat tenaga dikeluarkan, tidak mampu. Malah mereka, ayo jak luruh, ini sok kutung nek jak luruh. Berdua dipatahkan, ternyata tidak mampu. Ayahnya senyum, ya, melihat anaknya mempraktekkan apa yang diperintahkannya. Bahawala kasraha bikuli kuatin falam yastati. Ini masing-masing menggunakan seluruh kemampuannya. Bahkan ada yang berdua tidak mempan, tetap tidak patah seikat kayu tersebut atau tombak tersebut. Atau kalau dibahasakan yang gampang di rumah kita, seperti sapu lidi, okay. Sapu kerek, 100 diikat menjadi satu, terus patahkan. Susah, sulit untuk dipatahkan. Tapi kalau diambil satu, dengan mudahnya kita akan mematahkan semat nih, nopo, tali lidih itu tadi. Wahwala kasrabi kuliku watihi falam yastatib. Wahallar rajulul husmatah. Lalu orang tersebut, bapak dari anak-anak ini, melepas satu persatu ikatan kayu itu, ikatan tombak tersebut, dilepas satu persatu, dikasihkan satu biji satu biji. Wa'atukul lawakidin min humarumhan.
dikasihkan satu persatu tombak kecil kepada kepada anak-anaknya. Kemudian diperintah, ayo le, utungen. Maka dengan mudahnya masing-masing anak tersebut mematahkan kayu itu. Maka terpatahlah semua kayu yang dipegang setelah dipisah-pisah diberikan satu butir satu butir. Akhirnya si anak rada bingung pertama. Apa maksudnya bapak ini? Paran maksudnya bapak ini. Kemudian ayahnya menerangkan faqala lahum. Ojo bingung lek. Bapak terangaken maksudnya bapak iki. Nyang ringko kabeh. Bapak ikan wis tuwek. Rasa-rasane umur wis sing duwek. Tak lama lagi bapak akan meninggalkan dunia, meninggalkan kalian, anak-anak bapak yang mulai kecil dirawat sampai besar. Ada orang tua kalian rukun, kalian saling berbuat baik. Jarang ada pertengkaran. Ada sisa warisan yang nanti akan kalian bagi. Bapak memberikan perumpamaan, ini pesan bapak kepada kalian. Matsalukum kamatsali hadil huzma. Perumpamaan kalian ini anak-anaknya bapak seperti perumpamaan satu tombak ini. Ini tahattum wajtama'tum. Jikalau kalian ini anak-anak ayah, anak-anak bapak bersatu padu. Bersatu kumpul bersama menyelesaikan persoalan bersama-sama, mengatasi urusan bersama-sama, saling membantu satu dengan yang lain, maka sungguh lam yakdir aduwukum au an yaglibakum. Sekalipun kalian punya musuh, musuhmu takkan mampu mengalahkan kalian. Sekalian kalian punya banyak masalah urusan, ketika saling menolong antar satu dengan yang lain, kakak menolong adik, adik menolong kakak, siapapun yang punya kelebihan, apakah kelebihan harta, kelebihan pemikiran, kelebihan tenaga, kelebihan-kelebihan yang lainnya diperbantukan untuk menutupi kekurangan masing-masing, maka yakin tidak ada masalah yang berat, tidak ada persoalan yang rumit, pasti semuanya akan bisa dijalani dengan mudah. Andai kata ada musuh, takkan mampu musuh kalian mengalahkan kalian yang bersatu. Disitulah pentingnya kenapa di antara butir-butir Pancasila ada kalimat Persatuan Republik Indonesia. Ini sekarang kita mulai dipecah-pecah nih dengan sebab kepentingan-kepentingan yang akan datang. Maka khususnya orang Islam harus kembali kepada ajaran Allah, ajaran Rasulullah. Allah mengajarkan, memesan kepada kita wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu padulah kalian. Ya. Bersatu padulah kalian terhadap tali Allah, jangan bercerai-berai khususnya umat Islam. Silakan nanti atau satu tahun ke depan mungkin ada perbedaan pilihan, jangan sampai umat Islam khususnya Banyuwangi mudah diadu domba, mudah dipecah belah, atau mungkin bahkan setelah selesai pemilihan ada naudzubillah, jangan sampai ada yang sampai tidak tegur sapa hanya gara-gara permusuhan berbeda pilihan. Karena ketika mereka yang dipilih sudah jadi, mereka akan naik jabatan, punya jabatan, Anda, saya, kalian semua ya tetap akan kembali kepada pekerjaannya masing-masing. Maka sungguh sangat mengherankan jika sampai terjadi tidak tegur sapa, musuhan gara-gara penyebabnya beda pilihan. Justru mestinya kita harus bersatu. Silakan beda pilihan, tapi selesai bidan, kembali Islam harus terus bersatu. Karena saat ini betul-betul kita ini di obok-obok ya. Kita ini diadu domba satu dengan yang lain, antara kelompok yang ini dengan kelompok yang lain, faham yang ini dengan faham yang lain. Kalau kita tertipu dengan adu domba tersebut, maka sebanyak apapun umat Islam di Indonesia ini akan lemah. Makanya kita yang jumlah sedikit ini menjadi pelopor. Melalui Masjid Agung Baitur Rahman, kita bersatu dalam kebaikan, apalagi yang terkait dengan kemakmuran masjid. Monggo ngereng pasera siandi kelebihan, siapa yang punya kelebihan ayo persembahkan untuk agama Allah,
Persembahkan untuk memakmurkan rumah Allah yang terbaik. Yang penting masjidnya makmur, dakwahnya terus berjalan, kegiatannya lancar. Kembali kepada pembahasan hadirin, ketika jikalau kalian bersatu, ya, jikalau kalian berkumpul menjadi satu, menyusun kekuatan dalam persatuan, tidak akan mampu musuh-musuh kalian akan mengalahkan kalian, justru mereka sendiri yang akan terbental. Karena begitulah sunnatullahnya, bahwa pentingnya suatu persatuan. Bahkan ini pernah terjadi para rawuh di zaman kepanglimaan Khalid bin Walid. Nggih, kepanglimaan Khalid bin Walid, detik-detik selesainya kekhalifahan Abu Bakar menuju kepada kekhalifahan Umar. Bahkan itu sudah memasuki kekhalifahan daripada Sayyidina Umar. Di mana pada waktu itu terjadi perang Yarmuk. Kaum muslimin jumlahnya tidak banyak, ibu-ibu. Ya banyak, tapi maksudnya tidak lebih banyak daripada jumlah pasukan kafir, pasukan Romawi. Tentara-tentara kaum muslim ini, panglima-panglima kaum muslimin yang memimpin setiap kompi pasukan, minta berperang berpencar-pencar untuk memecah belah jumlah musuh yang banyak. Jadi mereka ini sudah semangat untuk kita akan buat berpencar dengan kompi kita masing-masing. Sayyidina Khalid bin Walid yang ketika itu mengetahui, mendengar hal tersebut, langsung beliau mengumpulkan semua para pimpinan tersebut. Beliau tidak ingin umat Islam bercerai-berai, perang sendiri-sendiri. Kita tetap akan bersatu, kumpul di Yarmuk. Kita akan perang bersama-sama. Kenapa? Karena Khalid tahu, walaupun jumlah sedikit, tetapi ketika kita bersatu, kita akan kuat, kita akan menang. Karena itu sudah prinsip. Dan Sayyidina Khalid bin Walid niku, para bapak ibu, merupakan panglima yang memiliki strategi perang yang tidak dimiliki oleh panglima-panglima yang lain. Beliau punya kelebihan, memiliki strategi perang yang luar biasa, Sayyidina Khalid bin Walid. Bahkan maaf, termasuk kekalahan perang umat Islam di perang Uhud, yang pada mulanya Islam sudah menang, cuma karena tidak ingat, tidak memegang pesan Nabi Muhammad, sehingga mereka dikalahkan oleh pasukan Khalid yang ketika itu Khalid masih kafir. 3.000 pasukan musyrikin di perang Uhud melawan 700 pasukan Islam. Awalnya menang karena mengikuti saran Nabi Muhammad SAW, tapi karena lepas, tidak mengikuti nasihat Nabi Muhammad, ini perumpamaan umatnya, yang tidak ikut, tidak mengikuti nasihat Nabi, akan sengsara hidupnya, akan celaka, akan hina, akan terombang ambing, tidak ada kepastian hidup di dunia ini, hadirin. Tapi bagi orang yang nurut, mengikuti ajaran Nabi, mengikuti nasihat Nabi, yakinlah, walaupun secara finansial, secara ekonomi mungkin susah, hutang-hutang, tapi yakin Anda akan punya jiwa yang tenang ketika mengikuti saran-saran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya ilmunya Nabi Muhammad, ilmunya Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad yang menjamin ketenangan, ketentraman di dalam menghadapi persoalan hidup, ujian hidup, masalah hidup. Hanya mengikuti ajaran Nabi, tuntunan Nabi, kita akan mampu menjalankannya, hadirin. Kembali kepada perang Yarmuk tadi. Akhirnya perawi ini terkait dengan pentingnya persatuan, ge? Persatuan sesama saudara, ayo yang rukun, satu kandung, jangan tukaran, saling menghormati, saling menyayangi, yang tua menyayangi yang muda, adik-adiknya, yang muda adik-adiknya, senantiasa menghormati saudara-saudaranya yang lebih tua. Ketika Khalid bin Walid memberikan usulan agar bersatu di perang Yarmuk, maka mereka semua nurut tumut teng usulane Sayyidina Khalid bin Walid. Terus setelah Khalid bin Walid masuk Islam, ya, akhirnya bersatu, bu, dengan jumlah yang sedikit, berawuh ya sedikit, waktu itu sudah ribu jumlahnya, cuma musuh ribuan musuh, yang namanya lapangan tuh manusia semua, secara perhitungan akal tidak menang orang Islam. Tapi lihat betapa persatuan itu sangat luar biasa.
Singkat cerita, terjadilah perang, umat Islam mengalami kemenangan. Walaupun maaf, jumlahnya umat Islam ketika itu yang terbunuh sekitar 3.000 pasukan, tapi pasukan musuh ribuan yang terbunuh di perang tersebut, mereka lari tunggang langgang. Kenapa? Karena persatuan. Sebagaimana di Indonesia yang pernah terjadi, yang terjadi perang di Surabaya, arek-arek Surabaya itu, padahal sebetulnya arek-arek Surabaya itu santri-santri, Bu, yang diturunkan oleh para kiai bersama masyarakat yang sadar mengusir tentara sekutu di Surabaya. Ya karena bersatu mengikuti saran ulama, mereka bisa mengusir pasukan yang memiliki senjata canggih. Walaupun ya banyak korban, tapi mereka menang, bisa membunuh jenderalnya mereka di perang tersebut. Ini luar biasa. Bahwasanya wasiat Allah terkait dengan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, ayo bersatu padu kalian umat Islam. Jangan mudah dipecah belah. Jangan mudah kalian diambil keuntungan oleh orang lain. Mereka hanya mengambil manfaat daripada kita. Tapi itulah pesan Nabi Muhammad akhir zaman nanti, ya. Umat Islam ini banyak seperti, ya, buih di lautan, tapi mereka diombang-ambing, tak ada ketentuan, hadirin. Kenapa? Karena mereka bercerai-berai, tidak lagi mengikuti pesan Nabi Muhammad, kurang percaya koyok-koyok tentang pesan ini Kanjeng Nabi, lebih percaya kepada otaknya. Maka akhirnya apa yang terjadi? Kita hanya seperti buih yang diombang-ambing, yang menjadi rebutan orang-orang yang punya kepentingan. Oleh sebab itu, umat Islam kita khususnya terus bersatu, khususnya kita yang punya saudara banyak di rumah, maka jangan bercerai-berai, terus akor, rukun, okay? Kalau ada hal-hal mungkin yang namanya manusia tak luput dari kesalahan, mungkin kesalahan timbul dari kakak atau mungkin dari adik, karena sebab biasanya, ya, yang menjadi penyebab atau pemisah itu karena finansial, karena dunia, maka bisa jadi, maka kita saudara yang terbaik adalah sabar. Mengalah bukan berarti kalah, tapi ingin mencari yang terbaik demi untuk keutuhan keluarga. Hingga begitulah nasihat ayah tersebut kepada anak-anaknya, jikalau kalian bersatu, berkumpul, saling mendukung satu dengan yang lain, kalian akan kuat, kalian akan menang, kalian akan berjaya, musuh-musuh takkan bisa mengalahkan kalian. Wa in ikhtalaftum wa tafarraqtum, tapi sebaliknya wahai anak-anakku, kata orang ini, kalau kalian bercerai-berai, suka berselisih dengan sesama saudara, sahula ala adwikum an yahzimakum, sungguh amat sangat mudah bagi musuh-musuh kalian untuk mencerai-beraikan, mengkocar-kacirkan kalian, bahkan menumbangkan kalian, mengalahkan kalian, sehingga kalian dikuasai oleh mereka. Misla hadir rima, seperti apa yang sudah ayah tunjukkan kepada kalian, seperti ikatan tombak-tombak ini, ketika mereka diikat menjadi satu, kalian patahkan, kalian tak mampu untuk memantahkannya, tapi ketika kalian ambil satu persatu, sendiri-sendiri, maka betapa amat sangat mudah dipatahkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan bab kelanjutan, yaitu tentang kewajiban apa bagi seseorang yang hendaknya dilakukan terhadap saudara-saudaranya. Ya, saling menghormati, saling menyayangi, saling menghargai satu dengan yang lain, tidak merasa lebih, ya, tidak merasa lebih daripada yang lain, tetapi saling menghormati, menghargai, dan saling bersikap rendah hati, ya, untuk mempertahankan keutuhan daripada keluarga. Kenapa demikian para bapak ibu? Karena setan, musuh yang nyata, tidak akan pernah diam untuk membuat anak cucu Adam saling bermusuhan satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, persatuan akan mendatangkan kekuatan dan kemenangan. Orawo yang dimuliakan Allah, selanjutnya kita akan membaca bab tentang madza yajibu alaika li aqaribika, kewajiban apa, ya, atau apa yang wajib atas dirimu terhadap kerabat-kerabatmu. Terhadap kerabat, ya, kerabat itu orang yang masih ada hubungan saudara, okay?
yang masih ada hubungan saudara atau seperut. Saudara itu kan seperut. Oke. Sau ya. Itu satu, darah itu perut, saudara seperut. Jadi yang masih ada hubungan nasab dari mbahnya kita, punya anak dua, ya, yang satu berkeluarga, yang satunya berkeluarga, menurunkan keturunan, nah ini namanya korobah, kerabat. Sedikit jauh dari saudara kandung, tapi tidak jauh, masih ada hubungan dengan paman, bibi, bude, bule, pakle, masih ada hubungan. Bismillahirrahmanirrahim, inna aqraban nas, sesungguhnya manusia atau orang yang paling dekat posisinya ilaika, kepadamu, ba'da walidaika, setelah kedua orang tuamu, wa ikhwatika, dan saudara-saudaramu, mereka adalah aqaribuka, kerabat-kerabatmu. Nah, di sini dijelaskan siapa yang termasuk kerabat-kerabatiku lokali panjenengan. Mislu, seperti kerabatnya kita siapa? Akmamika, paman-pamanmu. Ya. Paklikmu, bulikmu. Pakdemu, budemu. Yang pertama, saudaranya ibu atau saudaranya ayah. Kalau bahasa Arab, saudaranya ayah itu amun. Ya. Kalau saudaranya ibu, khol. Ya. Kalau amun itu paman laki dari saudara ayah, kalau ammah, bibi dari saudara ayah. Nah, kalau kholah, khol dan kholah itu paman dan bule dari saudara ibu. Cuma kalau Jawa saya tidak tahu, pakde, bude, paklik, bule itu apa sama apa lain? Apa pakde dari ayah, bule itu dari ibu? Saya tidak tahu. Pokoknya ya seperti itu sudah. Dalam bahasa Arab ada istilah ammun, ammatun, kholun, kholatun. Dalam bahasa Arab seperti itu. Kalau ammun, ammatun, saudara kandung dari ayah, paman, bibi juga sama. Kalau dari ibu, kholun dan kholatun. Hal, nah biasanya orang-orang ya orang-orang Arab habaib itu kalau manggil paman hal, kalau dari saudara ibu, kalau dari saudara bapak ami. Nah, seperti itu Bu, Pak nggih, jenengan kaya Pak D, Bu D, Pak Lik, Bu Bule, dan seterusnya. Yang pertama, kerabat yang termasuk kerabat jenengan. Wa akhwalika wa khalatika. Itu tadi khol sudah hal ya, dan kholah. Wa auladihim, termasuk kerabatnya jenengan adalah anak-anaknya paman kita. Apa kalau istilah kita? Misan, nggih. Misan, sepupu. Itu kerabat kita. Wa auladi ikhwatika, dan anak-anak saudaramu. Saudara laki dan anak-anak saudara perempuan atau ponakan. Nah, itulah kerabat-kerabat kita, orang-orang dekat, keluarga dekatnya kita. Wa fil hadis, di dalam hadis diterangkan al khalatu bi manzilatil ya, bibi itu menempati kedudukannya ibu ketika ibu sudah tidak ada. Jadi kedudukannya bibi itu seperti ibu. Ketika ibu kita meninggal, maka bibilah hendaknya bisa kita usahakan, kita tempatkan beliau seperti orang tua kita, seperti ibu kita yang kita hormati, yang kita sayangi, yang kita hargai, yang kita pikirkan kehidupannya kalau beliau tidak mampu, yang kita bantu kalau beliau minta bantu. Sama artinya kita perlakukan, kita dudukkan seperti ibu kita. Itu kalau bibi. Ammur rajuli sinwuh abi, begitu juga paman, kedudukannya seperti ayah ketika ayah tidak ada. Makanya termasuk yang bisa menjadi wali paman dari seorang putri. Okay. Kalau sudah tidak ada ayahnya, tidak punya saudara laki, maka pamannya yang berhak.
Ibnu ukhtil qauminhum, termasuk saudaranya, anak ya, anak dari saudara kita, termasuk mereka bagian daripada kerabat. Jadi sepupu, ponakan, paman, nah, anaknya paman, sepupu kita, ya. Pokoknya keluarga keturunan mereka, mereka adalah kerabat kita yang harus kita ketahui dan harus bisa kita memperlakukan beliau dengan perlakuan yang baik sebagaimana pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sebelum kita memperlakukan baik terhadap orang yang tidak ada kaitannya dengan nasab, dengan seperut, terutama orang-orang yang ada kaitannya dengan seperut, tapi umumnya semua umat Nabi Muhammad harus kita perlakukan baik, karena itu ajaran Islam, karena itu termasuk daripada akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu di sini diterangkan yalzamuka an tu'amilahum mu'amalataka li ikhwatika, maka harus bagimu untuk memperlakukan mereka, ya, memperlakukan saudara-saudaramu dengan cara apa? Memuliakan mereka yang usianya lebih tua, menghormati mereka yang usianya lebih tua, wa tarhamu sigaruhum, dan memperlakukan mereka dengan sifat kasih sayang, menyayangi mereka yang lebih muda, wa tusaidahum fi asghalihim, engkau berusaha membantu mereka di dalam kegiatan-kegiatan atau pekerjaan mereka yang sekiranya bisa kita bantu. Ya, mungkin ada hal-hal yang perlu bantuan kita daripada ponakan-ponakan ini, nggih. Atau misan-misan ini mungkin paman kita punya gawe, punya kegiatan mengawinkan anaknya dan lain sebagainya yang terkait dengan sesuatu yang membutuhkan bantuan kita, maka bersiaplah, ya, untuk membantu mereka, tidak merasa berat, ya, ketika mereka meminta bantuan kepada kita untuk meringankan beban daripada kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Wa tu'inal muhtaja minhum, dan engkau hendaknya engkau berusaha menolong, ya, memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan daripada mereka, kerabat-kerabatmu. Contoh mungkin panjenengan yang diberi kelebihan bisa mengeluarkan zakat malnya atau bisa bersedekah, jangan dulu menoleh kepada orang lain sebelum orang-orang terdekat kita, ya, sebelum orang-orang dekat kita yang mereka kesusahan terpenuhi kebutuhannya, terbantu dengan kelebihan harta yang kita miliki. Utamakan terlebih dahulu kerabat-kerabat kita, orang tua, saudara, kerabat kita, karena ketika kita membantu mereka nilai pahalanya dua, tidak hanya pahala zakat, pahala sedekah, tapi mendapatkan pahala silaturahim, menyambung tali kekerabatan. Nah, ini ajaran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad jangankan terhadap kerabat, terhadap yang masih ada ikatan satu nasab, terhadap orang lain yang tidak saling kenal dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti yang terjadi di Madinah antara suku Aus dan Khazraj yang saling bertikai, yang saling berperang, yang saling menyakiti satu dengan yang lain, turun temurun berkepanjangan sebelum datang Rasulullah. Maka ketika Rasulullah diutus datang ke kota Madinah, beliau bisa meluluhkan hati kedua kelompok tersebut, bahkan beliau bisa mempersaudarakan antara Tolhah Zubair. Nggih, Pak, Bu. Itu orang yang tidak saling kenal tapi diperkenalkan melalui Islam, dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad, bahkan satu dengan yang lain saling apa? Menawarkan. Yang kaya tawarkan, "Mas, karena sampean dan saya sudah bersaudara," kata Tolhah dan Zubair, "maka ini separuh harta saya, 50% saya serahkan jenengan. Yang satunya saya punya istri banyak, ambil satu tidak apa-apa." Wih, repot gitu. Kalau ada ini, sampai seperti itu ini, betul ini. Kalau sampean belum menikah, ini saya punya istri lebih, ya, maksudnya istri 4 gitu. Saya
kasihkan sampean, saya cerai, saya kasihkan sampean. Saking seperti itu persaudaraan mereka, Bu. Tapi jangan dilihat masalah istri yang dikasihkan, bukan itu nggih. Saking nganggep dulur sebab dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saudara yang luar biasa kedua insan. Sehingga menjadi satu kekuatan Ansor Rasulullah, penolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tazuruhum waqtan ba'da waqt. Sekali-kali kamu menziarahi mereka sewaktu-waktu, sempatkan minggu perayaan. Aja mengziarahi pantai selatan Ratu Kidul ben. Atau menziarahi tepi pantai setiap hari. Tapi kita punya kerabat, punya paman, punya saudara. Jarang kita. Sekali-kali kalau main liburan ke rumah siapa? Minggu ini ke rumah paman. Ya, dibagi. Kalau pagi ke pantai jalan-jalan, sorenya pergi ke paman atau siangnya. Seperti itu ya. Orang dulu itu seperti itu, Pak Bu. Luar biasa jalinan silaturahminya, luar biasa. Dikenalkan, iku lho Pak Demu. Itu lho, iku misanmu, iku cek dulurmu. Sekarang banyak yang enggak ngerti kalau itu saudaranya, dia kadang enggak tahu kayak orang lain. Kenapa? Bisa jadi generasi sebelumnya tidak mengenalkan. Tapi tidak dengan kehidupan Rasulullah yang mencontohkan kepada umatnya, yang sudah diajarkan oleh orang tuanya. Ketika wafat ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau sebelum wafat ayah Nabi, diawali dari bagaimana ayah Nabi Muhammad ketika beliau berdagang ke Syam, beliau masih menyempatkan mampir ke rumah siapa? Kerabatnya, saudara-saudara orang tuanya. Mampir-mampir, Bu, mari dagang. Itu kan kesel biasanya, kan nggih? Perjalanan padang pasir, panasnya terik, sengatan matahari luar biasa. Tapi Sayyid Abdullah menyempatkan momen tersebut, mumpung satu kota dekat tak jauh dari tempat berdagang. Itu disempatkan beliau silaturahmi, menyambung tali persaudaraan, sampai akhirnya beliau kecapean, ngedrop, sakit, beliau meninggal di kota Madinah. Begitu juga ketika Nabi kira-kira umur 6 tahun, Sayyidah Aminah mengajak Rasulullah supaya kenal dengan kerabat-kerabat orang tuanya. Dia ajak mula-mulanya berziarah ke kubur ayahnya, ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah, Nabi Muhammad dikenalkan sama kerabat-kerabat ibunya. Iki dulurmu, nak. Ini kerabatmu, nak. Ini misani ibu, nak. Semuanya dikenalkan sama oleh Siti Aminah, Bu, setelah ziarah. Ya maklum, namanya perempuan mungkin fisik ya tidak kuat ketika itu, melanjutkan pulang. Sampai di desa Abwa, Siti Aminah semakin kritis. Beliau sakit parah ya, sudah tidak bisa tertolong, meninggallah di desa Abwa. Desa Abwa itu, Bu, tempat sepi, tidak ada orang. Jadi meninggal di sana Siti Aminah, dikubur oleh Ummu Aiman dan Kanjeng Nabi. Sing jukeri ya Ummu Aiman dan Kanjeng Nabi. Setelah dikubur, Kanjeng Nabi noleh dada kepada ibunya. Umur 6 tahun, Pak, Bu. Tapi Nabi sudah diberi peninggalan ajaran yang indah dari orang tuanya, yaitu diajarkan menyambung tali silaturahmi, sehingga beliau mengatakan, sesungguhnya aku ini diutus untuk menyambung tali silaturahmi. Itu di antara bunyi teks hadis. Cuma kita kan sering mendengar hadis bunyinya begini, uistu li utammima makarimal akhlak. Itu yang sering kita dengar, tapi ada hadis yang serupa dengan itu, cuma di belakangnya bunyinya, aku diutus untuk menyambung tali silaturahmi. Maka jangan sampai ada umatnya Nabi yang mengaku umatnya, mengaku cinta kepada Nabi, nyatane mutus seduluran. Berarti tidak jujur cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya yang terakhir, khususnya engkau ziarah, menziarahi mereka, mendatangi mereka, bersilaturahmi ke rumah kerabat-kerabatmu, dulur-dulure bapak, dulur-dulure ibu, ponaan-ponaan, misan, semua yang terkait dengan kerabat tadi, khususnya di hari-hari yang bergembira, hari raya.
Ya, ini semuanya insya Allah sudah mengamalkan. Maka nanti itu pun juga ajarkan kepada anak-anak kita supaya terus nyambung persaudaraan. Karena ketika tersambungnya persaudaraan, kerukunan, ya, kedamaian di antara saudara dan keluarga, maka rahmat Allah lah yang akan turun. Tetapi ketika ada putus persaudaraan, silaturahmi, putus persaudaraan, maka rahmatnya Allah sulit untuk diturunkan. Jangankan kepada ya kepada satu orang yang memutus tali silaturahmi, gara-gara satu orang yang memutus tali silaturahmi, dia kumpul di majelis ini, rahmat Allah tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara sebab satu orang punya dosa memutus silaturahmi, semua yang ada ini tidak dapat turunnya rahmat khususnya Allah yang akan diberikan kepada orang yang kumpul karena kebaikan. Para bapak, para ibu, inna rahmatallah la tanzi'u ala qaumin fihi qati'ur rahim, kata Nabi Muhammad. Sungguh rahmat Allah tidak akan diturunkan kepada suatu kaum, kepada satu kumpulan, kepada satu kelompok, yang bila mana di dalam kelompok itu ada satu orang yang punya dosa memutus tali silaturahmi. Kalaulah karena sebab satu orang semuanya enggak dapat rahmat Allah, bagaimana dengan satu orang itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena dosa memutus tali silaturahim, terlebih terhadap kerabat kita, apalagi terhadap orang tua kita. Sebab ini akhir zaman, Pak Bu. Banyak anak durhaka pada orang tua. Maaf, Bu. Pak, sepunten nih. Bisa jadi petaka, bencana, musibah, alam sudah marah. Terlalu banyak orang tua yang tersakiti hatinya oleh anak. Nggih napa nggih? Kalau sampai enggak percaya, mana lebih banyak? Kemaksiatan minum-minuman keras, judi, zina, dengan kemaksiatan durhaka kepada orang tua. Ayo perbandingannya. Pak, Bu, yang namanya zina, judi, maaf, minum-minuman keras, tidak setiap rumah ada. Gini apa nggih? Tidak setiap rumah. Dalam satu kampung mungkin satu rumah. Dalam satu kota Banyuwangi mungkin 10 tempat. Tapi Anda perhatikan, hampir setiap rumah ada anak yang durhaka kepada orang tuanya. Gini apa nggih? Menyakiti hati orang tuanya, menjerit hatinya orang tua, mungkin karena tahu agama, belajar ilmunya Rasulullah, mengikuti jalan hidupnya Nabi, sabar, nahan, ditahan, dibentak anak, meneng, ya, tidak pernah disambangi anak, sabar, ya Allah, padahal menjerit hatinya, apalagi dibentak. Sungguh membentak orang tua itu lebih sakit rasanya oleh hati ibu kita daripada melahirkan kita. Mungkin apa nggih, Bu? Melahirkan sakit, tapi sakit yang membawa kebahagiaan. Makanya rumah sakit bahagia itu kan ada, ya. Rumah sakit bunda itu sakit, tapi begitu lahir bahagia. Tapi dibentak anak, waduh, rasa-rasanya kebagian diwecek gitu. Tapi yang namanya anak, ya, ibu, makanya kasih ibu itu sepanjang masa. Oleh sebab itu, mumpung yang masih punya orang tua, sambung terus silaturahmi. Jangan karena sebab Anda, kita, saya, Anda semua berumah tangga, lalu kendor. Ya, apa yang dulu kita sambung silaturahmi kepada orang tua, kebaktian, kok malah berkurang ketika sudah berumah tangga. Oleh karenanya, jangan berubah setelah berumah tangga. Tetap jadilah istri yang berbakti kepada suami. Artinya, bisa memberikan kesempatan suaminya berbakti sama orang tuanya. Begitupun juga jadilah suami, walaupun kau mentang-mentang haknya lebih besar, berikan kesempatan untuk istrimu untuk bisa tetap bersilaturahmi dan berbakti kepada orang tuanya. Jangan mentang-mentang lebih besar haknya suami terhadap istri daripada ibunya, lalu dikekang istrinya, tak boleh ke orang tuanya dan lain sebagainya. Ini namanya suami yang tak soleh, suami yang tak baik. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekelumit yang kami sampaikan menambah wawasan kita untuk terus menyambung tali silaturahmi, berbuat baik kepada kerabat, karena ketika sesama saudara, sesama keluarga rukun, damai, nggih, akor, enggak ada pertengkaran, ya, aman,
bersatu, rahmat Allah lah yang akan selalu dilimpahkan kepada keluarga tersebut. Mudah-mudahan jadi memang barokah. Adana Allah wa iyakum. Ihdinas siratal mustaqim wa la fuminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.